Dari 13 kabupaten kota, Kabupaten Tanah Laut saat ini berada di posisi ke-6 kasus peredaran narkoba di Kalimantan Selatan. Hal itu diungkapkan Ketua Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Tanah Laut AKBP Katamsi di sela-sela acara workshop dengan awak media di Pelaihari Kamis. Workshop yang mengusung tema penguatan kapasitas kepada insan media untuk mendukung kota tanggap ancaman narkoba ini dihadiri para awak media yang bertugas di Tanah Laut dengan narasumber Kepala BNNK, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik, dan perwakilan Dinas Kominfo Tanah Laut, serta Ketua Aliansi Pemuda Anti-Narkoba Kalsel. Dalam paparannya, menurut AKBP Katamsi, dari hasil pemetaan peredaran narkoba di Tanah Laut, ternyata sudah sampai ke pelosok pedesaan, sehingga menjadikan Kabupaten Tanah Laut berada di posisi ke-6 kasus narkoba di Kalsel. Kegiatan hari ini kita adalah workshop penguatan kapasitas insan media ya, dalam rangka mewujudkan kota tanggap ancaman narkoba. Tentunya kita memahami, menyadari bagaimana rekan-rekan insan media punya peranan yang luar biasa ya, dan apa namanya peran itu dalam rangka mengantisipasi persoalan-persoalan narkoba khususnya di wilayah Kabupaten Tanah Laut ya, dengan harapan ada masukan, ada saran rembuk yang disampaikan oleh rekan-rekan insan media guna mewujudkan Kabupaten Tanah Laut bersih dari narkoba. Sementara itu, Kepala Kesbang Poltala, Rafiki Effendi, menyampaikan keseriusan pemerintah dalam upaya menekan penyalahgunaan narkoba di Tanah Laut, yakni dengan digelarnya tes urin di masing-masing satuan kerja perangkat daerah SKPD. Dari hasil tes urin tersebut, ada beberapa ASN yang terpaksa harus diberhentikan karena menggunakan narkoba. Kita melakukan kerjasama dengan BNN untuk tes urin untuk deteksi dini. Mereka yang positif, yang tidak tertangkap tangan atau positif itu akan dilakukan pembinaan rehabilitasi oleh BNN. Mereka di treatment, di edukasi oleh BNN. Apabila mereka tetap terjaring juga, maka akan diambil langkah tegas, seperti ada 4 orang ASN yang setelah ada putusan final dari pengadilan. Pada workshop kali ini, para awak media juga mendengarkan testimoni salah seorang mantan pengguna narkoba yang sekarang menjadi ketua Aliansi Pemuda Anti-Narkoba Kalsel. Dari Pelaihari Tanah Laut, reporter Banua Post TV, Zulkifli melaporkan.